Nah, sobat-sobat semuanya, hari ini aku mau masak kari daging sapi atau beef curry. Untuk bahan tambahannya, di sini saya pakai kentang sama paprika, red paprika, green. Terus, untuk bumbunya saya pakai bumbu andalan dan tidak ketinggalan santan kelapa. Untuk daging sapinya, terlebih dahulu saya rebus sebentar supaya mudah matang. Seperti biasa, kita tumis bumbunya terlebih dahulu. Nah, kita tambahkan air secukupnya. Oke, guys, sekarang kita bisa masukkan santannya.